bisa saya jelaskan, saya mendampingi klien saya di Bang Lutfi sama Ketua KNPI Kabupaten Tangerang. Nah, ini melaporkan tentang kasus pengemis online. Jadi mengemis online lewat media sosial, lewat TikTok. Nah, di mana ini sangat meresahkan dan merugikan klien kami. Pada intinya, klien kami merasa bahwa banyak hal yang memang disikapi, termasuk di samping kerugiannya, kerugian secara materinya, termasuk klien kami ini punya beban moral terhadap generasi bangsa, di mana para pemuda yang memang mestinya punya kreativitas yang baik, yang bisa membanggakan bangsa dan negara, ini malah di dugaannya disalahgunakan, malah ini jadi bahan untuk eksploitasi, juga dijadikan mata pencaharian. Nah, inilah yang kita sikapi. Klien kami lebih jelasnya dijelaskan sama Bang Lutfi sendiri ya, ya, terkait kerugian-kerugiannya yang dialami. Ya kan, Bang? Kalau okay. Sih boleh turun lagi biar sejajarnya. Ya. Okay. Malam teman-teman semuanya. Jadi ini adalah bentuk kesadaran saya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Seperti yang kalian pernah tahu, dulu saya mempermasalahkan masalah anjay untuk membenarkan generasi selanjutnya. Yang ini harus dibenarkan lagi bagi saya, karena tindakan mengemis online ini terorganisir, dimanfaatkan, dan viral. Bahkan omsetnya melebihi pekerja-pekerja di Jakarta. Menurut hal yang saya terima, mereka semuanya mendapatkan uang sampai dengan 32 juta sampai dengan miliar, 1 miliar yang dibagikan di sosial medianya mereka masing-masing. Tapi bukan masalah sektor uang, tapi generasi kita selanjutnya mau dibawa kemana? Apakah kita dididik untuk menjadi pengemis online dengan versi mengemis dibalut dengan sosial media? Tentunya saya sebagai digital content creator miris sekali. Yang dimana akhirnya nanti bisa jadi orang-orang membuat digital content creator di quote on quote menjadi pengemis gift. Nah, saya juga sebagai digital content creator, sebagai aktor juga, endorsan kita sekarang arahnya menjadi viral, tema yang viral untuk mempromosikan produk. Di mana ada beberapa perusahaan yang meminta untuk konsepnya modelan mandi kayak gitu dong, Kak, sambil naruh produk. What the hell? Apa harus gue ikutin kayak gitu gitu? Kalau emang gue ikutin kayak gitu dan tidak ada pidananya, gue akan menyetrukan itu. Tapi bagi saya itu melanggar pidana. Setelah tadi kita konsultasikan di PMJ, Polda Metro Jaya, kita bawa ke kriminal khusus, Krimsus. Ya. Ternyata secara UU ITE tidak itu masuk. Tidak masuk dan tidak ada aturannya. Sekali lagi, ini juga harus digarisbawahi oleh DPR, Kominfo dan Kemensos, bahwa melalui UU ITE tidak bisa menjerat pengemis online. Tapi saat kita masuk ke Krimsus melalui pasal 504 KUHP menerangkan bahwa pengemis ada frasa itu. Di frasa pengemis umum, tapi mereka membalutnya dengan cara sosial media. Nah, ini sebuah triki. Bagi saya kalau ini tidak kita potong, akhirnya nanti pengemis-pengemis cari titik aman supaya nggak diciduk, mereka ngemisnya di online. Nah, ini menjadi problematika kita di pemuda-pemuda, bahkan nanti teman dari kepemudaan, ini ada dua ormas yang berbeda, merasa sama. Bahwa kalau ini tidak di stop dan tidak direvisi undang-undang ITE-nya, maka nanti kita semuanya melakukan pengemisan supaya tidak diciduk melawat KUHP 504 umum, kita lakukannya dengan cara online. Selama tidak ada revisi UITE-nya, tidak bisa juga masuk ITE. Bahkan itu dibenarkan oleh Kominfo. Presiden Kominfo sudah menyatakan bahwa apa tadi? Beritanya mana? Menyatakan bahwa tidak Kominfo bisa tidak bisa dijerat. Tidak bisa dijerat dengan UITE. Itu Kominfo sendiri menyatakan. Karena memang tidak ada UITE-nya, tapi KUHP-nya masuk. Delik aduannya KUHP 504, 505 masuk. Nah, untuk secara pasal nanti bisa dijelaskan. Terlapornya siapa, Bang? Terlapornya ada, kita beberapa konten yang kita laporkan. Beberapa konten, termasuk yang di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ada beberapa yang memang kita lihat aktivitasnya serupa dengan yang ada di NTB saat ini yang lagi viral. Nah, yang NTB menjadi booster bahwa ternyata daerah-daerah lain ikuti, menjamur. Dan omsetnya mereka menghasilkan, itu yang kita khawatirkan. Oke, berarti tolong ditegaskan lagi,
untuk terlapor yang di Jakarta siapa? Terlapor apakah juga ada terlapor di NTB? Ada, kita laporin beberapa konten, kita tidak bisa menyebutkan nama spesifiknya karena ya, di karena dalam belum, masih ada dalam penyelidikan. Dalam penyelidikan untuk pembuktian nama di balik akun tersebut siapa? Tapi untuk nama akunnya? Ada. Ada. Kita nanti ada. Ada berapa total? Ada kurang lebih 5. Kita ada 5. 5 akun TikTok. Yes. TikTok yang memang digunakan untuk itu. Betul. Dan memang kami melihat ada eksploitasi terhadap orang tua ya. Betul. Orang tua yang sudah tidak lansia. Ya lansia, kesehatan kondisi atas kesehatannya harus diguyur dengan air mandi air lumpur gitu kan, itu cukup riskan juga terhadap kesehatan, kondisi kesehatannya orang tua, dan harusnya memang dilindungi. Kalau memang toh itu beneran pengemis, negara harus turun tangan dan wajib memberikan perlindungan terhadap mereka. Nah ini khawatirnya kami, takutnya ini hanya sebagai alat. Diperalat. Jadi orang-orang ini dianggap sebagai pengemis, tapi dia mengambil keuntungan yang lebih besar dari situ. Jadi jadikan sebagai alat. Ya, kita dugaan kami ke arah sana. Pasal yang disangkakan apa? Ini pasalnya ini. Pasalnya ini kalau di ini pasal 504 ya. Pasal 504 itu tentang pengemis. Ancaman hukumannya sih nggak begitu. Masih tipiring, tindak pidana ringan. Hanya saja ini kami minta, kami berharap kepada pihak kepolisian, kepada pemerintah, kepada masyarakat umum, Pemda setempat juga. Iya, Pemda setempat, karena ini sudah ada surat edaran dari Kementerian Sosial, lalu pemerintah harus segera mengambil turun tangan, menghentikan kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan konten kreatif ya. Konten kreator. Nah ini yang kami harus pinta kepada pemerintah segera mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan itu, jangan sampai menjamur di seluruh wilayah tanah air di Indonesia, karena ini akan membawa nama buruk, dampak buruk ya terhadap bangsa kita. Karena kalau kita nggak turun tangan, ini bangsa kita dicap oleh orang luar itu sebagai bangsa pengemis. Itu yang kita khawatirkan, karena ini konten ini kan gak hanya ditonton oleh orang Indonesia ya. Dan ini bisa diakses oleh seluruh dunia mengakses ini. Dari Ormas Kepemudaan sendiri, khususnya KNPI dan kawan-kawan, mungkin bisa bersuara ini kan, karena secara KNPI ini kan nasional ya. Kita bisa sebut seperti itu, mungkin bisa menyuarakan hal ini kepada pemerintah khususnya. Negara harus hadir untuk menertibkan fakta yang terjadi sekarang, karena jelas meresahkan generasi muda. Kami khawatir generasi muda, karena kita tahu bahwa pemuda adalah tulang punggung dari generasi bangsa, dirusak dengan konten-konten kreator yang bisa merusak kepribadian, sehingga pemuda banyak yang malas dan sebagainya. Nanti pendiri bangsa kita berpesan bahwa kita jangan menjadi generasi yang pengemis, jangan menjadi generasi muda yang pengemis, dan generasi, kalau Bung Karno menyebut, jangan menjadi generasi tempe. Ya, harapan kami mudah-mudahan dengan ada laporan ini negara hadir dan bisa menertibkan oknum konten kreator yang meresahkan masyarakat Indonesia, yang bermula dari mungkin dari NTB dan nanti akan menjamur ke, dan sudah terjadi. Ya, sudah menjamur. Mungkin menjamur di sejumlah wilayah. Sudah menjadi. Jadi kami dari Pemuda Komponen Pemuda khususnya miris melihat kejadian seperti ini. Mungkin itu saja. Ya, nah solusinya juga ini kan saya membawa teman-teman dari Ormas KNPI, ada juga dari NIS. Mereka semua setiap bulan mengagendakan kegiatan pelatihan kepemudaan untuk melatih skill mereka, skill kerja mereka. Ini berbanding kebalik dengan visi mereka nih. Dan saya juga merasa, ngapain gua lama, apa, capek-capek jadi aktor, capek-capek jadi presenter, gajinya nggak seberapa. Gaji ya masih jauh banget. Mereka sampai 1 miliar cuman mandi di depan rumah pakai lumpur. Oh. Kurang, mungkin kurang, jadi saya jadi lawyer nih. Mungkin jadi gitu kan. Ya, mungkin saya cari ada orang tua, Bu, kan omsetnya tinggi. Gak? Nah, ternyata faktanya adalah mereka memfasilitasi akunnya itu. Ada ibu-ibu, Bu, ini kalau mau ikut ini 1 jam nanti misalnya hasil 500 ribu atau berapa kita kasih sebagian. Modusnya adalah kesepakatan bersama. Jadi mengaburkan kata mengemisnya dari tindakannya dibalut dengan sebuah pengemis online yang tidak ada UIT-nya. Tindakannya
pengemis KUHP 504. Terorganisirnya jelas mengeksploitasi lansia, ada juga anak-anak kecil. Anak-anak. Yang saya khawatirkan nanti ada bayi di utaruh, tek, nangis dong. Kalau ada yang ngasih satu stiker, diguyur. Coba bayangin, lansia aja bisa digituin, apalagi bayi yang nggak bisa menolak. Bener nggak? Ini kita berpikir panjangnya sih.